Pemirsa, awasi selalu anak Anda serta lingkungan pergaulannya. Karena sering menonton film dewasa dan mabuk lem, seorang bocah laki-laki mencabuli dua teman laki-lakinya yang juga masih di bawah umur. Polisi menangkap seorang anak berusia 9 tahun yang mencabuli dua teman mainnya, juga berusia 9 tahun di kawasan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga membawa dua korban untuk menjalani pendampingan psikologi di kantor polisi. Penangkapan anak di bawah umur yang telah mengakui melakukan pencabulan mengundang perhatian warga. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui sudah berulang kali melakukan pencabulan, bahkan disertai ancaman pada teman-temannya untuk tidak bercerita pada yang lain. Pelaku yang masih di bawah umur juga mengaku mencabuli karena mabuk. Pengakuan ini bahwa jam-jam rawan itu ya biasa maghrib pukul 18 setelah dia menghisap lem inbox ya si tersangka ini atas nama berinisial si di bawah umur ini sering menang. Jadi informasi bahwa sering juga nonton film-filmnya yang berbau porno ya, sehingga pelampiasannya. Polisi masih memeriksa mendalam pada pelaku karena kemungkinan masih ada korban lain yang dicabuli. Pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban didampingi para orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuswin, iNews, melaporkan.